Okey, untuk anak kanak-kanak di peringkat umur bayi ataupun infant pula, mereka yes memang mereka tak boleh nak bagi tahu, tak boleh nak bagi tahu dekat ibu bapa sakit telinga dan sebagainya, okey. Jadi ibu bapa perlu perlu memerhatikan anak-anak di peringkat ni ada beberapa tanda yang mungkin yang mungkin boleh menunjukkan yang mereka sebenarnya ada menghadapi masalah telinga. Nombor satu, anak-anak mungkin dia kerap menyentuh telinga. Okey, mungkin dia menggosok telinga dan sebagainya. Itu salah satu tanda. Yang kedua, kalau dia terlalu sakit, kadang-kadang dia akan menangis apabila penjaga atau ibu dan bapa dia menyentuh telinga, menarik cuping telinga ataupun menekan di bahagian hadapan telinga. Okey, yang ketiga, tanda yang ketiga adalah apabila kita nampak telinga mereka mungkin ada perubahan dari segi warna, contohnya menjadi merah ya, dan sebagainya di sekitar kulit kawasan telinga ni. Okey, ini antara tanda-tandanya. Dan seterusnya boleh juga berlaku di mana bayi ni tadi mengalami simptom yang mana ada cecair atau lendir dan seperti nanah contohnya. Dia keluar daripada dalam telinga sampai mengalir melimpah keluar telinga. So ini bermakna mereka ada jangkitan kuman di bahagian dalam telinga ya. So ini adalah tanda-tanda yang kita, ibu bapa boleh perhatikan di kalangan bayi. Dan apabila anak-anak ni menghadapi jangkitan kuman telinga, kadang-kadang mereka juga boleh mendapat demam yang tinggi. Dan juga kebiasaannya kalau jangkitan kuman tu terlalu teruk, mereka sukar untuk tidur, terutama sekali di waktu malam. Mereka akan meraung, akan mengamuk, akan tak selesa, tak senang duduk lah. Kita kata kan, tak senang duduk dan sebagainya akan. Dan ibu bapa pun kadang-kadang jadi stres dan tension. Di ketika itulah kita mungkin suspek anak-anak tu mengalami jangkitan kuman dalam telinga. Sebab jangkitan kuman dalam telinga di kalangan bayi ni sebenarnya sangat common. Ia satu perkara yang biasa. Sebab dia ada hubung kaitnya dengan apabila anak-anak tu mendapat batuk dan sesema. Sebab hidung dan juga tekak kita ni dia berhubung. Ada satu saluran melalui satu saluran dinamakan Eustachian tube. Ya. Kedudukan tube ni di bahagian belakang hidung ni. Okay. Dan bila anak-anak mengalami jangkitan kuman sesema atau batuk dan sebagainya, kuman ini senang untuk masuk ke dalam telinga melalui saluran tube Eustachian tadi dan menyebabkan jangkitan kuman di bahagian dalam telinga, di belakang gergedang telinga ya. So di peringkat awal mungkin anak akan mengalami demam dan sebagainya, tapi di peringkat pertengahan tu anak-anak nanah, apabila nanah sudah terlalu banyak berkumpul di belakang gergedang telinga, tekanan-tekanan dalam telinga tu tadi akan meningkat. Bila tekanan akan meningkat, waktu ketika inilah anak-anak atau bayi tersebut akan menangis sekuat-kuatnya. Okey, sebab dia terlalu sakit disebabkan tekanan terlalu tinggi tadi. Dan selepas itu apabila nanah tu mula keluar melalui telinga, bermakna gergedang telinga tu sudah bocor. Dan bila nanah ni keluar, barulah simptom mengamuk, menangis tadi akan reda sebab sakit tu tadi sudah berkurang. Kerana tekanan di dalam telinga tadi sudah berkurangan lah apabila nanah sudah keluar. So ini antara tanda yang ibu dan bapa perlu perhatikan jika bayi mereka suspek atau mungkin mengalami jangkitan kuman dalam telinga. Okay. Antara jangkitan kuman, antara masalah telinga yang boleh dihadapi oleh bayi pula, nombor satu mungkin boleh disebabkan oleh jangkitan kuman di saluran telinga yang kita sebut sebagai otitis externa. Okey, boleh juga disebabkan jangkitan kuman di belakang gergedang telinga yang saya sebutkan tadi dengan nanah dan sebagainya. Itu disebutkan sebagai jangkitan kuman otitis media. Okey, kerana jangkitan kuman itu di belakang gergedang telinga. Okey, kadang-kadang ada juga kes di mana jangkitan kuman ini boleh berlaku melibatkan hanya cuping telinga. Okey, menyebabkan cuping telinga merah, sakit untuk disentuh dan sebagainya. Ini kita sebutkan sebagai pina cellulitis ya. Dan kadang-kadang ada satu lagi tempat yang mana jangkitan kuman boleh berlaku adalah di sekitar kawasan saluran pembuka saluran telinga tu. Ada macam dewasa pun kita ada banyak ada bulu-bulu roma di kawasan telinga tu. Di situlah adanya hair follicle yang mana jangkitan kuman boleh berlaku di situ menyebabkan satu penyakit dinamakan furunculosis. Okey. Jadi inilah antara penyakit-penyakit common ataupun biasa yang boleh berlaku di kalangan kanak-kanak yang menyebabkan pelbagai simptom yang saya sebutkan tadi. Ada juga kes di mana ibu dan bapa datang bertanya kepada saya,
apa telinga gegendang telinga anaknya telah bocor. Ya, ini memang boleh berlaku, ya. Boleh berlaku disebabkan masalah jangkitan kuman yang saya sebutkan sebagai otitis media tadi. Apabila terlalu banyak nanah yang berkumpul di belakang gegendang telinga tadi, nanah ni selalunya dia akan cuba mencari jalan keluar. Okey. Tapi dia tak boleh keluar melalui saluran tube di belakang hidung ni, kerana seluruh keseluruhan lapisan hidung dan juga tube tersebut sudah blok atau tersumbat. Jadi cara paling pilihan kedua adalah dengan cara menebuk gegendang telinga, okey, untuk mencari jalan keluar disebabkan tekanan yang terlalu tinggi tadi. Sebab kita kena ingat gegendang telinga kita telah sangat-sangat nipis, lebih nipis daripada selai kertas sebenarnya. Dan apabila tekanan yang berkumpul di belakang gegendang tadi dah terlalu tinggi, dia akan mula mencari jalan keluar dengan cara menebuk gegendang tadi dan menyebabkan nanah akan mengalir keluar. Okey. Jadi ibu bapa banyak datang kepada saya dan bertanyakan masalah ni, dan mereka kadang-kadang ada yang panik pun. Ada yang terlalu panik apabila doktor bagi tahu gegendang telinga dah bocor apa semua, adakah dia mengganggu pendengaran? Yes, betul, dia akan mengganggu pendengaran. Tapi kebiasaannya insya-Allah dengan rawatan yang betul, apabila anak-anak ni diberi ubat antibiotik, ubat titis telinga dan sebagainya, insya-Allah kebiasaannya gegendang telinga tadi yang berlubang tadi boleh tutup semula dengan cara semula jadi. Tak perlukan operasi ke apa dan sebagainya. Tapi dengan syarat penjagaan kena betul, dan selalu pesan, selain daripada ubat yang doktor berikan macam antibiotik, ubat titis telinga dan sebagainya, perlu juga menjaga supaya air tidak masuk ke dalam telinga anak-anak. Okey. So apabila mandikan anak-anak, terutama sekali bayi dan sebagainya, kena tutup telinga dengan cotton ball, ya, ataupun elakkan daripada air masuk langsung ke dalam telinga, sebab ini akan melambatkan proses penyembuhan jangkitan kuman itu tadi.